Halo semuanya, kali ini kita bakal nge-review dari kelima susu UHT rasa coklat ini, mana ya yang kandungan gulanya paling tinggi? Langsung aja kita cek dari Frisian Flag. Untuk Frisian Flag, dengan takaran saji 225 ml di informasi nilai gizi, kandungan gula yang tertulis adalah 20 gram. Kita lanjut ke Indomil. Ini kemasannya agak kecil ya, 180 ml. Nah, di kemasan 180 ml ini, kandungan gula dalam susu Indomil rasa coklat adalah 15 gram. Selanjutnya di Greenfield, dengan takaran saji 250 ml, di sini tertulis kandungan gulanya 25 gram. Kita lanjut ke Cimory. Kandungan gula dalam susu Cimory ini tertulis dalam informasi nilai gizi dengan takaran per saji 200 ml adalah 15 gram. Maka dengan isi 250 ml adalah 18,75 gram. Yang terakhir ada susu Ultramilk. Di sini gula yang tertulis adalah 19 gram dalam 200 ml. Yang artinya dalam kemasan 250 ml, kandungan gula yang ada pada susu Ultramilk adalah 23,75 gram. For your information, anjuran maksimal kandungan gula untuk anak adalah 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Sedangkan untuk dewasa, 50 gram atau 4 sendok makan. Takaran ini untuk konsumsi harian ya. Artinya sudah dihitung dari semua makanan dan minuman mengandung gula yang dikonsumsi. Jadi kita harus tetap aware ya untuk memilih asupan makanan sehari-hari. Jangan lupa cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa pada kemasan produk. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Next, kita review apa lagi? Komen di bawah.